Saudara-saudari, saya kongsikan saat yang berlangsung di Masjid Ar-Rahman. Seorang penagih masuk ke perkarangan masjid, ketemui imam, ambil wudu, diajar solat dan mahu terus duduk di situ. Kenapa? Kerana ada doktor yang bersama memberikan ubat metadon bagi penagih tersebut menangani ketagihannya. Dilihat, penagih itu terus-menerus pergi ke masjid untuk meneruskan program, bukan sahaja bab kerohanian tapi mendapatkan penggantian metadon secara berkala supaya beliau mampu menjalani kehidupan separa normal, dapat bekerja, dapat membantu menyara kehidupan keluarga. Ini berterusan tahun demi tahun. Tetapi perjalanan program di masjid hanya bergantung kepada sukarelawan, ahli karyah, para doktor. Saya pohon agar saudara-saudari memikirkan tentang kehidupan dan kesanggupan penagih tersebut. Kita mampu menyelamatkan mereka kalau kita sudi menghulurkan masa, menghulurkan bantuan bersama-sama untuk menyelamatkan masa depan bukan sahaja penagih tapi keluarga dan insya-Allah masyarakat. Sertai saya. Kita lakukan yang terbaik demi Malaysia.